kabar datang hari ini dari pasangan selebritis Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Keputusan sudah bulat, niat Atta Halilintar kembalikan Aurel Hermansyah ke Anang dan Ashanti. Tak ada yang menghalangi. Penasaran dengan videonya? Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Tak ada angin, tak ada hujan, Atta Halilintar mengaku sempat ingin mengembalikan Aurel Hermansyah ke orang tuanya. Atta Halilintar bahkan telah mengatakan pada kedua orang tua Aurel, yakni Anang dan Ashanti. Dalam waktu itu, Atta Halilintar mulanya menceritakan momen saat ia dan Aurel sempat putus hubungan pada akhir 2020 lalu. Ingin menyudahi hubungannya, Atta Halilintar pun berniat mengembalikan Aurel kepada kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Vena Melinda pun tampak keheranan dengan maksud Atta Halilintar. Diakui Atta Halilintar, kala itu ia bahkan telah meminta waktu Anang dan Ashanti untuk mengutarakan niatnya. Hal itu dilakukan Atta Halilintar demi membuktikan bahwa ia adalah sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Namun, saat bertemu kembali, Atta Halilintar pun berubah pikiran. Akhirnya, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kembali melanjutkan hubungannya. Keduanya saat ini bahkan tengah menantikan kehadiran anak pertama mereka sejak menikah pada 3 April 2021 lalu. Wah, jangan pisah dong Kak Atta dan Kak Aurel, sehat-sehat terus ya. Setelah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.